Baik, ini kami mau sikap, membuat sikap. Jadi kami dari Kodab 3 Duga Madarakma, bersama Komandan Operasi, bersama Staf Umum Kodab 3 Duga Madarakma, bersama pasukan, kami kasih waktu sudah 2 bulan untuk Indonesia tentang pilot. Kasih waktu untuk 2 bulan untuk Indonesia. Tapi Indonesia dia tidak mampu. Tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk selesaikan masalah Indonesia memang tidak mampu. Indonesia bukan negara. Kalau Indonesia negara berarti selesaikan masalah ini. Nah, jadi kami minta soal pilot. Tentang pilot itu kami minta harus. Kalau mau bicara dengan Indonesia berarti saya sudah kasih waktu 2 bulan. Itu untuk Indonesia. Jadi negara mana, negara tuis maupun negara-negara manamu kalau bicara untuk soal pilot, berarti itu bisa bicara. Jadi kami minta dari negara Selandia Baru tidak boleh bicara dengan Indonesia. Kalau negara Selandia Baru berarti itu tidak boleh bicara dengan Indonesia. Indonesia dia tidak mau selesaikan masalah. Indonesia bukan negara. Kalau negara berarti dia bisa selesaikan masalah ini. Masalah ini sudah dari nenek moyang. Tadi sudah Pak Staf Kodab 3 sudah sampaikan. Jadi Indonesia memang tidak mampu. Jadi untuk soal pilot, saya kasih waktu 2 bulan itu untuk Indonesia bicara dengan kami. Tapi Indonesia dia tidak mampu bicara dengan kami. Berarti kami minta dari negara Selandia Baru tidak boleh bicara dengan Indonesia lagi. Dari Selandia Baru harus bicara dengan tuis. Semua negara harus bicara dengan tuis untuk selesaikan masalah ini. Kalau tidak, pilot kami, saya tidak akan tembak. Saya tidak akan tembak, hanya sama-sama sampai kami mati sama-sama di tanah Papua. Dua bulan saya kasih waktu untuk Indonesia untuk saya dikatakan bahwa untuk tembak. Itu supaya Indonesia dia berpikir dan bisa selesaikan masalah atau tidak. Tapi Indonesia bukan negara lagi. Tidak tahu undang-undang dan tidak tahu aturan. Tidak mampu bicara selesaikan masalah ini. Itu Indonesia. Jadi saya minta dari negara Selandia Baru, terus dari negara-negara, kasih waktu untuk kalau bicara dengan kami, berarti segera jadi satu dan segera dikumpul, dituis dan selesaikan masalah Papua dengan Indonesia. Kalau tentang pilot, saya tidak akan kasih kembali. Bersama saya sampai dia akan mati di tanah Papua. Kecuali Papua merdeka baru dia akan kembali dan itu dia akan kembali. Kalau tidak merdeka berarti kami sama-sama dia mati di tanah Papua.